Hai, khabar-khabar teman-teman. Petani kita nak goreng daun ubi sama dengan daging babi lamtin ni saya beli. Ikan bilis sama dengan bawang putih. Itu saja menunya. Jom kita mulakan menggoreng daun ubi. Okey, mula-mula kita sediakan minyak masak dalam kuali. Kemudian dengan api yang perlahan, jangan pakai api yang kuat untuk permulaan menggoreng. Okey guys, rasanya dah panas kot. Okey, kita masukkan bawang putih. Saya kalau daun ubi ni memang minat betul makan ni. Selain diguna dan pansuh, daun ubi ni boleh goreng macam biasa ya. Dia dah garing sikit guys. Okay, lepas tu kita masukkan ikan bilis yang kita dah basuh, rendam. Basuh ya, kita goreng sampai dia garing juga. Okay. Kita pakai sendok kayu ni. Kata orang tua kalau pakai sendok kayu, masakan pedas. Okey, kita goreng sampai garing. Okey, lepas garing kita masukkan ni lemak bagi punya yang dari goreng kita akan tutup ke ni. Kalau beli, saya tak tutup sendiri, tak tembok lah. Tak pening kepala. Kita beli yang dah sedia ditembok lah. Boleh tak gambarkan kalau yang dah tembok tu, dah ditumbuk, bukan tembok. Okay. Jangan masak sampai dia kuning sangat ya. Lepas tu, kita masukkan rasa. Kalau masin tak boleh juga, nanti tinggi kolesterol. Darah tinggi pun tinggi. Okay guys, nanti doktor cakap kurangkan makan garam. Okay, lepas tu kita masukkan ni daging. Boleh pakai daging apa-apa lah. Kita tak clear on kenapa ni. Kita masukkan ni. Harum sudah bau betul. Harum bau daun ubi. Daun gabang. Di olipan dekat ni. Kita masukkan bumi. Dia dalam masa 5 minit. Jangan berbukuk, jangan kalau lama, sebab bila kita angkat dia nanti dia akan masak sendiri. Kepanasan tu menyerap masuk dalam daun-daun. Okay guys, stay tune. Okay guys, ini kita punya gorengan daun ubi. Memang berselera. 2-3 kali ambil nasi nanti guys. Jom kita makan. Kita punya gorengan daun ubi sudah siap. Kita masuk daun daging sama daun bawang dengan tombak masin. Jom kita makan. Kalau nak makan daun ubi ni dengan nasi, so saya dah basuh tangan sebelum makan.
gratis dengan nasi. Ini nasi merah nih, nasi kampung. Sepertinya mak saudara dia tanam sendiri. Nasi merah nih, nasi merah wangi. Dua kali setahun dia tanam. Sekitar ini guys, ada lobi. Kalau ikut macam-macam ini. Kalau ada buah apa yang lagi sedap guys. Nasi dengan daun ubi. Dadah, jom kita makan. Arah makan. Ini yang saya masak tadi. Jom kita makan. Sedap ni. Lauk macam ni, dua aja.